Yusuf welcome back to channel ya Tode Kecoy. Wadah. Oke teman-teman, kali ini ya guys, teman-teman kita bakalan mencoba sesuatu game yang baru bernama adalah sebuah game Taps. Nah akhirnya teman-teman, sekian lama guys ya gue tungguin cuy, sudah ada yaitu yang namanya diskon cuma 37. Dan gue langsung beli gamenya teman-teman. Dan kali ini guys ya kita bakalan let's and the go untuk mencoba bersama-sama game Taps. Yos, let's go. Oke teman-teman, di sini yang mana nih guys? Kayaknya camping ini cuy. Nah kayak ini. Oke teman-teman, kita sudah segi Kuzo untuk mencoba sebuah gamenya. Dan kemungkinan besar teman-teman di sini kita bakalan memainkan gamenya sampai 20 menitan guys ya. Dan pasnya cuy, kita bakalan gue rencana cuy untuk mentamatkan sebuah gamenya teman-teman. Oke. Nice story teman-teman. Klux. Gila nih cuy, game letoy-letoy. Anjir gila cuy, ini paling gue suka mainnya itu sama game-game letoy-letoy ya cuy. Oke. Oke, musuh di sini menggunakan apa teman-teman? Oh lala. Oh iya, ini masih baru lawan pertama guys. Ini masih kemungkinan besar adalah masih tutorial. Dan karena mereka menggunakan password para gebuk-gebuk-gebukan semua cuy, ini gak bisa dihapus. Oh ya gak bisa, itu punya musuh guys. Oke, otomatis kita bakalan menggunakan sebuah protector. Oke boleh guys, set. Satu ini, oke yos. Pakai apa lagi teman-teman? Udah pakai ini tah. Klamber-klamber cuy, ini juga sama kayak begini kah? Oke iya cuy. Hah, pakai spear cuy, let's go. Hah, mampus anjir. Oke, 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 oke. Apakah mungkin dengan cara seperti ini sangat worth it? Oke, men. Sudah pas ya guys ya. Dimana kita bakal menggunakan itu sebuah 3 protekto. Yaitu menggunakan tamen. What? Dan 3 aja juga itu menggunakan spyro. Let's go. Acuy. Eh, gimana caranya? What is it? Hai, dia teman-teman. Let's go. Ayo, om. Pukul om. Hah. Acuy, acuy. Cepet, weh. Cepat lemparkan kocak, woi teman lu pada mati anjir. No man, yes yes, double kill GG guys ya. Cepat sih, cepat kocak. Ayo cepat om, nice. GG, easy peasy, lemon squeezy ya guys ya. Oke lanjut lagi teman, let's go. Anjir gila banget game nya seru. Akhirnya kita cobain game ini cuy ya. Soalnya gue nungguin game ini main sampai nunggu ini loh, nunggu diskon dan akhirnya sudah diskon dan barusan kita hehehe gue beli cuy. Oke, let's go teman-teman, kita bakalan menggunakan karena mereka pada menggunakan password para spyro atau spear guys ya, otomatis teman kita bakalan menggunakan sebuah protector. Let's go, ayo cuy kita pakai teman-teman. Oke, kita bakalan main pengen jadikan satu tim atau mungkin dijadikan dua tim cuy. Kalau misalnya satu tim main, otomatis kita bakalan menyerang yang sebelah atas dulu atau bawah dulu teman-teman. Kayaknya bawah dulu semua guys. Oke, menggunakan serangan tim-timan. Oke, set begitu kah? Oke, men mau pasang berapa nih guys? Kayaknya protector kita kasih pasang begini cukup kah? Ntar guys ya. Oh gak bisa men, kagak bisa guys, ini 120 harganya cuy. Ya 80, ya udahlah pakein aja teman-teman, gimana lagi guys. Oke let's go. Oke, jaga belakang. Ini kita taruh belakang. Oke, let's go cuy. Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa menang ya. Melawan 8 guys ya. 8 Spyro. Let's go. Tretot. Ayo om, sikat om. Nah, mampus anjir tuh. Mamam lu ya, protetonya gua cuy. Eh boy. Eh cepet om, pukul om. Ini bisa dipakai kaki, cara makanya gimana sih men? Eh cuy, nice. GG. Strateginya kita ya guys ya. Anjir gila, alamak. Ternyata bisa ini, bisa bunuh teman sendiri guys, bisa pengen-pengen ini anjir cuy. Ayo cepet pukul om. Ayo tembok, tombol om. Nice. GG. Ayo lanjut. Keren guys, keren. Jangan seneng dulu cuy, ingat teman-teman gimana guys ya. Pertaruhan kita masih jauh teman-teman gimana guys ya. Moga apa teman-teman, kita bakalan berusaha dan kemungkinan besar guys ya. Ini masih dikasih gampang-gampang cuy. Apakah mungkin semakin lama semakin susah taktiknya? Kayaknya ho-ho cuy, ini mah teman-teman gak bisa lihat guys ya. Cih, kalian bisa lihat boy. Ho. Wah anjir, ada pakai batu, ini apa nih cuy? Ini apa main? Anjir ada wisp pula cuy. Alamak, ini masih ditanya teman-teman. Oke, ya, bisa. Oke. Karena dia menggunakan wish otomatis, kita bakalan menggunakan spare enggak sih, guys? Ini mau pakai klamber-klamber kah? Apakah mungkin klamber ini sangat beban banget, cuy? Ya udah kayaknya enggak terlalu beban-beban amat deh. Oke. Kita bakal pakai ini, hap. Oke. Men, protektornya taruh di depan. Uangnya kita banyak. Nice, let's go. Oke. Oke, gue pasang segitu aja kali ya, guys ya.
Men, mau pasang segitu aja kah? Oke, oke, ini baru sisa kita hasil, guys. Ya, gak cukup, anjir. Nih. 70 dapat berapa, guys? Aduh. Yakin mau pakai itu, cuy? Atau Procteto lagi, cuy? Boleh, boleh, boleh. Oke. Proktetonya taruh di belakang, teman, untuk was-was ya, guys. Atau tuh jaga-jaga, cuy. Let's go, lawan. Hap, hap. Ayo, maju, om. Serbo. Hurra. Nice, toh. Ayo, woy. Anjir, gila, cuy. Bangke, ada yang menggerakkan. Boleh-boleh, men. Wujuh, kok bisa begitu guys? Apa yang terjadi teman-teman? Gege, shiiiih. Apa sih men? Gitu doang lu bos. Wajir ada stoner-stoner juga cuy. Oke, 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 men. Mendapatkan dua pasukan baru cuy. Itu sebuah lempar-lempar batu stoner-stoner dari tempat lagi itu sebuah men. Mage, tulang-tulang mage. Apakah mungkin ini lebih worth dan lebih gege? Yang dimana kali ini lawannya kita pakai apa tuh guys? Oke, mereka pada menggunakan itu sebuah balok, bukan balok, ini protector. Oh iya, protector sampai itu sebuah klamber. Oke, let's go. Sini anjir, gue bantai lu. Oke, main. Kita bakal aduh gimana cuy ya? Ini bonus. Main ini gue buat apa sih, guys? Mau coba dulu. Coba. Emang dia serangnya kayak apa, cuy? Apakah mungkin dia bakal mengeluarkan sebuah tulang? Gege. Oh, ternyata itu. Oke, okay, let's go. Ayo cuy. Oke, okay, ulangi. Cuma ngetes doang mainnya. Oke. Okay. Terus kita tahu cuy di mana teman-teman kegunaannya guys ya dari si Bambang mage-mage. Oke, okay, let's go nih ya. Gua ratakan tuh cuy satu klub itu. Oke. Okay. Teori pancingan enggak sih guys, men? Menggunakan teori pancingan sih cuy. Pancingan menggunakan Protector 2, hap-hap. Terus habis itu kita kasih mage ini. Hap, kita kasih 2 juga ya guys ya. Oh. 2 atau 3 teman-teman? 3 kayaknya bagus juga cuy. Ini taruh sini, taruh sini, sini. Nah, yang di belakangnya teman kita bakal menggunakan itu sebuah stoner. Buah jaga-jaga guys ya untuk jaga jaraknya mereka teman-teman. Hap-hap. Dan di belakangnya kita kasih spare. Spare berguna atau kagak men? 120. Mau pakai ini juga cuy. Boleh pakai ini guys, pengrusuh anjir. Oke, okay, lumayan ya guys ya, dapat 3 ton. Oke, okay, let's and the go boy. Bismillahirrahmanirrahim ya. Eh cuy. Bantai boy. Banzai. Mampus lu emang ya, nah. Gege, langsung kita amburadulkan ya cuy ya. Strateginya mereka tuh mampus. Oke, nice. Gege, menggunakan teori tumbal itu sebuah protector. Ditambah lagi kita lu jadi mana guys ya. Kita melindungi para-para mage menggunakan itu para-para bowler. Bowling. Oke, okay. Let's go lagi cuy. Teng. Oh, anjir gila man, back soundnya enak guys. Oke. Mereka pakai apa cuy? Ah lama tuh mereka pakai apa tuh guys? Ini gak bisa geser tah? Oh bisa cuy. Man. Para-para petani cuy. Apakah mungkin petani A sama petani B lagi musuh di mana cuy? Kita bakalan merebut wilayah. Ada mamut. Men, ada mamut tapi kita nggak bisa cuy. Ya tribalnya apa cuy? Oke, okay, lanjut, let's go. Kita bakalan menggunakan apa teman-teman? Karena mereka pada menggunakan itu sebuah para-para rombongannya itu orang-orang sawah cuy. Otomatis teman pakai apa cuy? Ini apa nih guys? Ini apa nih teman-teman? Menggunakan dua kapak. Oh, boleh. Jadi Valkyrie kah? Ah, tuh. Wow, gege. Anjir gila cuy. Wah. Primitif, sangat primitif. Oke, let's go, kita pakai ini cuy. Hap-hap. Kasih 2 gak sih cuy, fix auto win ini men. Ayo, let's go yuk. Tuh, yang jaga belakang. Oke, bismillahirrahmanirrahim, let's go. Hanya bermodal ini teman-teman, kita pasti bisa menang nih. Let's go, oh my om, sikat om. Anjir cuy, oh lama. Apa tuh cuy? Kalah guys. Anjir, terlalu meremehkan musuh ta. Oh, terlalu meremehkan musuh. Oke, gak apa-apa guys. Dari sini kita tahu mainnya mana. Wow, ganti lagi. Lo guys, kok gonta ganti mulu? Gimana ceritanya nih teman-teman? Oh my god, man. Pasukan gajah duduk gak sih guys? Tadi menang tuh kalah guys. Kalah kan tadi gue cuy. Emang begini gamenya kah? Hah, mampus gue seruduk lo anjir. Emang enak gue suruh pakai banteng lo ya. Ayo gajah, jiwa-jiwa lu auto membanteng-banteng. Let's go, om, pukul. Anjir gila cuy, pantatnya dikasih bumbu-bumbu hijau-hijau gitu, teman. Hah, mampus, emang enak diinjak-injak sama huli. Oke. Okay. Pow.
GG. Nice toh. Oke, let's go teman-teman. Oke. Kita bakalan menggunakan strategi mamut ya sih. Tapi kalau misalnya mamut apakah enggak terlalu gampang? Kayaknya terlalu gampang, cuy. Ini masalahnya teman mereka ya, jadi. Cuman beginian doang, guys. Sekali suruh mah auto modern semua tuh teman nih. Gua kasih tau sini ya. Mamam lu anjir. Kita pakai apa nih, guys? Pakai ini guys, let's go. Pengendali mamut man, let's go. Ayo, Om. Sika. Ini kita pakai, cuy. Hurra. Ah, lama bisa kena damage, guys. Ayo, Om, sikat, Om. Oh, mampus disuruh kan kau. Oke, dadadadadad. Apa gue bilang, men? Kasih marmut mah auto win kita nih. Mampus aja disuruh kan kau. Lama. Pasukan-pasukan kurcaci-kurcaci mah kalau misalnya dilindungi sama marmut otomatis bakal menang, cuy. Anjir, game ini betul-betul sangat tak adil ya, guys, ya. Ya ampun, ini apa lagi nih, teman-teman? Alamak, sabit-sabitan pula, cuy, para-para ciwi. Anjir, para-para wanita, men. Turun tangan ke lapangan ya, guys, ya, untuk membantu para-para warganya dan untuk merebut kembali itu para-para desanya, cuy. Apakah mungkin kita bakal minta bantuan dari marmut? Kayaknya jangan deh, guys. Soalnya nggak seru, cuy. Men, nggak seru, guys, pakai mamut, anjir, cuy. Sekali suruh auto meningsoy mereka, guys. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan pasukan serbu, cuy? Karena dia menggunakan pasukan pembabat otomatis, cuy. Mau nggak mau kita bakal menggunakan yaitu pasukan stunner. Let's go. Sini anjir gue lemparin lo ya sama bola bowling, bola bowlingnya gue. Ha, oke, strategi kayak ini, cuy. Set ditambah lagi depan kita bakal pakai tumbal nggak sih, cuy? Nih. Tumbal kasih 2. Oh, 3 cuy, 3 ke sini sama sini. Nah. Terus pakai mage. Set dan set. Sisa 650 pakai apa teman yang paling worth it cuy? Protector. Sisa 650 atau mungkin yang menggunakan ini kayaknya jangan deh guys. Pakai batu lagi gak sih cuy? Oke, taruh depan. Sini depan-depannya. Nice. Oke, sisa 170 pakai apa cuy? Jangan-jangan pakai spear gak cuy? Oke, boleh-boleh pakai spear lah. Oke, let's go men. Semoga kali kita bisa menang ya. Gimana cuy? Tanpa bantuan marmut. Soalnya main kalau bisa menggunakan marmut otomatis cuy. Segampang itu gamenya guys. Oke, let's go. Biar lebih menantang ya. Karena gue wajir. Alamak, apa-apaan nih men. Oh gitu cara main lu. Bangke, tiba-tiba para-para bocil lewat dari sini teman-teman. Itu siapa sih cuy? Alamak, itu kenapa kayak ya pada puyeng men. No. Ya strategi kita terambur kayak gini cuy. Apakah salah strategi? Ayo men, lu pasti biar bisa boy. Ayo boy, sikat boy. Apakah gue bisa menang? Kayaknya bisa sini guys. Ayo, sini. Gue pakai spear cuy. Ayo. Sabar. Ha. Yeah, headshot. Let's go. Hap. Kena cuy. Nice. Gege. Anjir gila men. Gamenya seru anjir cuy. Seru gak sih ya? Seru men. Wow. Oke, lanjut lagi. Oke. Apakah mungkin yang terakhir kali cuy itu kita memainkan ini? Mana teman-teman? Gila loh guys. Gak terasa cuy. Tiba-tiba teman-teman kita hampir mentamatkan cuy. Itu sebuah chapter 1. Apakah mungkin ada sebuah chapter 1? Kayaknya ya cuy. Ini adalah sebuah peraturan ya. Bukan peraturan. Maksudnya di awal game ya teman-teman kita masih diajarin cuy. Dan kemungkinan besar guys ya. Ya lainnya bakalan susah sih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke. Melee. Seperti namanya guys ya, ini mana cuy, itu sebuah melee-melee men menggunakan pedang-pedang. Gege. Pasukan baru cuy. Men, pasukan dari para-para pedesaan cuy. Mana mereka sudah cuy. Ada ini. Aduh, ini apa nih? Orang sawah kah? Oh, iya orang sawah cuy. Ada farmer yang menggunakan ini men tombol ditambah lagi ini apa cuy? Oh yang ini. Ah oke. Ada poison, ada yang ini penyambut nyawa cuy. Selesai ditambah lagi itu sebuah ini apa cuy? Penggelundung ini gunanya buat apa men? Pengendali burung anjir gila cuy. Ternyata di game ini ada juga pengendali burung. Aduh ini harganya 1000. Oh bisa. Mau coba guys. Udah penasaran ya guys sih guys. Gue penasaran anjir. Nah kayaknya jangan deh kita pakai farmernya lah. Begitu atau gimana guys? Oke, yuk let's go. Hop.
Weh, gila weh. Oh, jir gila cuy. Buset. Wah, lama ini apa-apa nih, men. Rusuh betul ini orang-orang cuy. Gila. Rusuh ya, guys ya. Anjir, tapi kita kalah, teman-teman. Ah, ulangi. Nggak aci, guys. Ternyata di game ini ada pula yang rusuh-rusuh, men. Ini mana, guys? Bisa lihat cuy yang ini, men. Menggunakan gerobak ditambah lagi dorong, cuy. Dia menggunakan apa sih itu, guys? Ah, tuh. Dia mukul atau ini, cuy? Ya kayaknya dia mukul, men. Mukul ditambah lagi sebuah farmer. Oh, gabungan, guys. GG sih, men, pasukannya ya. Kayaknya ini lebih menarik deh. Pengendali burung aja, buset, gila, men. Pengendali burung apa tuh? Burung gagak tahu? Oh, burung gagak tuh, cuy. Oke. Karena mereka pada pakai pedang, guys. Semoga kali ini kita menggunakan ini, guys, ya. Gak bakalan tembus, cuy. Oke, let's go. Aduh, gak bisa, men. Oke, let's go. Ayo, om, burung lo, om. Wah, anjir, gila, men. Burungnya diserahkan, guys. Mampus, gue. Oh. Ayo, boy. Men. Ya, kalah, cuy. Oh, cepat, boy. Astaga, plonga-plongo, anjir, cuy. Apakah mungkin harus kita taruh di belakang? Boleh. Bagaimana kalau misalnya pengendali burung kita taruh di sini, cuy? Nah, habis itu kita kasih... Helvirnya apa sih, guys? Helvirnya apa sih, cuy? Ya apa nih teman guna-gunanya, cuy? Coba penasaran gue, guys. Lu gunanya apa, boy? Ah, lama bocil apa tuh, cuy? Bocil tak bocil rusuh. Gege, bocil rusuh, guys. Ya, ayo pukul, om. Ah, gue pakai. Ya, cooldown anjir, cuy. Cooldown, guys. Cooldown. No, om, jadi ketika, om. Alamak, mati, cuy. Guys, mati konyol gue cuy, kagak bisa main. Ini gimana cara strateginya cuy? Bisa. Menggunakan ini kah cuy? Poison gak sih guys? Menggunakan teori tumbal ini mana cuy? Kita bakalan menaruh sini sebagai mangsa. Ditambah lagi di semen kita sih satu. Dan habis itu, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan penyabit cuy? Atau mungkin begini saja guys. Penyabit sini. Nah, penyabit 2. Di belakangnya kita kasih ini apakah pas uangnya? Ih, kagak pas cuy. Farmer 80, guys. Sisa 160 kasih apa cuy? Ini pun cuma dapat 1, teman-teman. Oh, ini kah farmer kah? Farmer dapat 2 sih. Oke, boleh, yo guys. Apakah mungkin bisa worth it? Jadi pada cuy, rencana gue teman-teman guys ya. Musuhnya bakalan gue jadikan 1. Nih, bakal gue jadikan 1 cuy. Dan nanti terus ini otomatis si poisonnya kita bakalan ngelempar guys ya. Mak cuy. Dan semoga saja bisa win. Oke, okay, let's and the go boy. Let's go. Ayo boy. Siap cuy. Hah, mampus anjir gue lempar kayak gitu. Emang enak lu. Ayo mbak sahabat mbak. Mampus. Gue surat 2 kali lu om kesatria ya. Ayo. Nice bro. GG guys. Shih. Nice, worita teman-teman. GG, tapi ini jelek ya cuy. Jadi mana teman-teman, temannya pun bisa kena guys. Gak apa-apa, yang penting menang. Menangkah guys, kayaknya menang ini cuy. Jee, GG. Ajir cuy. Sangat worit betul men. Jadi mana guys ya, menggunakannya itu mbak-mbak pembabat cuy. Ditambah lagi satu poison dan di belakangnya ada itu sebuah dua farmer ya. Walaupun itu sebenarnya nggak terlalu berguna cuy. Akan tetapi lumayan berguna guys ya untuk menjaga itu poison-poisonnya. Nice toh. Oke teman-teman, karena di sini sudah 22 menit ya guys ya. Otomatis teman-teman kita bakalan sampai di sini dulu. Tapi satu guys ya, kemungkinan besar kita bakal lanjut lagi. Oh masih ada lagi, gue kira abisnya bakalan tamat men. Ternyata masih ada lagi cuy, teman-teman. Besok kita bakalan melawan anjir gila cuy, apa deh cuy? Pemain musik. Tereng. Oke, gila cuy. Masih banyak wajib kita tamatkan guys ya. Nah, itu teman-teman, yaitu semua guys ya. Gameplay tips ya kita cuy, dan otomatis teman kayaknya bakal gue tamatkan guys. Kenapa gitu teman? Soalnya gamenya lumayan seru guys ya. Ditambah lagi gue paling suka cuy namanya Leto, kayak rada-rada lucu ya guys. Apalagi tadi teman tuh pendorong cuy, gila cuy, pengrusuh teman. Ngiong menggunakan itu sebuah gerobak guys ya. Oke teman-teman, ya pas sampai sini doang. Jangan lupa kalian like, komen ya, kalian subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng chat. Tuing. Karena lonceng adalah bahagia saya. Dan maksudnya gue kasih lo semua. Ya senonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton dengan support dari kalian ke gue. Cukup subscribe. Terima kasih pada kalian semua. Teman-teman mau komentar. Gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting so, pada terima kasih ya. Bye.
Dadah.